Seorang oknum ASN dan tiga rekannya ditangkap akibat melakukan pungutan liar terhadap para sopir batubara di Jalan Lintas Tegas Sumatera, Abung Kunang, Lampung. Pungli tersebut telah berlangsung 3 bulan. Inilah video amatir saat tim khusus anti-bandit Polres Lampung Utara menyamar dan menangkap seorang aparatur sipil negara bersama 3 orang rekannya yang melakukan pungutan liar terhadap para sopir batubara di Jalan Lintas Tengah Sumatera, Desa Talang Jembat, Kecamatan Abung Kunang. Penangkapan tindak lanjut dari laporan seorang sopir truk yang kerap diperas oleh komplotan ini. Dalam aksinya, 2 orang menggunakan sepeda motor melakukan pungli, sedangkan 2 orang lainnya menunggu di sisi jalan. Mereka memaksa para sopir memberi uang minimal Rp10.000. Ya benar, kita mengamankan 1 orang dan saat ini kita sudah tetapkan oknum PNS tersebut berinisial K alias Buyung sebagai tersangka dan kini kita tahan di Mapolres selama 20 hari ke depan. Komplotan tersebut telah melakukan pungutan liar selama 3 bulan. Namun kepada polisi, para pelaku mengelak dan berdalih aksi mereka tanpa paksaan. Dari Lampung Utara Lampung, Pujian Syah, TV One mengabarkan.